Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yayan Nuryenti dari Divisi Finance dan Accounting PT Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan Excel yang pernah saya pelajari, yaitu tentang penggunaan rumus VLOOKUP. Mudah-mudahan ini bisa membantu pekerjaan teman-teman sehari-harinya. Dan untuk para suhu master Excel yang menonton video ini, saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti penjelasan saya agak belibet, tidak runut, dan tidak detail. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi ini saya punya data piutang, ya, piutang untuk rumah inden komersil. Saya mau nagih ke bank, tapi saya perlu tahu ini tuh progresnya udah berapa persen sih untuk blok-blok ini. Nah, progresnya itu kan sebenarnya ada di sistem. Progresnya ada di sistem. Nah, ini kebetulan saya sudah tarik data master stock di sistem. Nah, ini saya yang saya pakai itu yang kolom persentase pelaksana. Nah, saya bisa aja control find di sini, saya cari si terus nilain AWN komersil ini tuh berapa persen sih progresnya. Oke. Nah, ini Sanur. Nah, ini progresnya 100%, tapi kan kebayang kalau jumlah datanya ini banyak. Nggak mungkin kita control find satu-satu gitu ya. Nah, jadi si rumus VLOOKUP itu bisa meringankan pekerjaan tersebut. Caranya gini, karena kan untuk blok ini bisa jadi antar satu perumahan dengan perumahan lain sama. Jadi kita harus bikin satu kode unik, yaitu penggabungan proyek dan blok. Baik di file sumber, file tarikan master stock, maupun file yang kita mau olah. Oke, jadi kita buat dulu. Kalau saya pakai rumus concatenate untuk penggabungannya. Concatenate itu untuk menggabungkan satu sel dengan sel yang lain. Saya pakai pembatas strip dari perumahan ke blok. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini. Kita copy. Sorry. Begitu juga di file masternya. Master stock kita juga buat rumus yang sama untuk kode uniknya supaya bisa dicari nanti. Jadi ini kita buat concatenate. Oke. Dan blok. Nah, ini kan berarti udah sama ya formatnya antara di file master dengan file olahan. Nah, baru kita buat rumus VLOOKUP di sini untuk memunculkan progres pelaksana ini. Rumusnya VLOOKUP. Oke, lookup value ini adalah dasar kita melakukan pencarian. Pencariannya kan mau pakai kode unik ini. Jadi diklik ke sini. Table array ini artinya sumber data. Sumber datanya kan tadi master stock. Ya, ini. Nah, karena kode unik itu yang kolom C, maka pastikan si kode unik yang kita jadikan lookup value ini ketika kita blok ada di kolom paling kiri. Seperti ini. Karena kebutuhan saya cuma buat munculin persen pelaksana, saya cuma blok 3 kolom aja. Jadi jangan teman-teman blok dari kolom A ini, nggak bisa, nanti nggak ketemu. Karena kan kita dasar pencariannya yang proyek dilengkapi nomor blok kan. Oke, kolom index number ini adalah di kolom keberapa yang kita mau munculkan hasil pencarian. Karena saya butuh persen pelaksana, ini kan kolom ketiga. 1, 2, 3. Jadi saya ketik 3. Kemudian range lookup ini pastikan 0. Oke, selesai. Jadi saya bisa tahu, masing-masing persentase progres dari rumah ini dengan lebih singkat dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, next time saya akan coba sharing untuk pengolahan Excel dengan rumus lainnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.